Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas kudrah iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini memasuki ahad yang kedua di bulan Maret. Dan seperti biasa di ahad yang kedua kita mengkaji taburan mutiara Al-Quran melalui muprodat atau kosakata. Dan materi muprodat untuk bulan ini kita membahas satu di antara sekian banyak petunjuk Al-Quran melalui kosakata yang hari ini menjadi populer kembali sehubungan dengan hasil munas Nahdlatul Ulama yang merekomendasikan agar kata kafir itu diubah menjadi non-muslim. Maka tentu saja rekomendasi ini memantik respon berbagai pihak, mulai dari komentar tokoh, ulama, ustadz, hingga mem menghiasi ketidaksetujuan terhadap rekomendasi tersebut. Dan yang paling unik Bapak Ibu, rekomendasi ini muncul di tahun politik gitu Pak, sehingga ada sebagian pihak yang menuding bahwa rekomendasi ini syarat dengan muatan politik, dan tidak sedikit juga yang menyindir itu syarat dengan aroma pulus gitu Pak. Nah, kemudian alternatif kata untuk pengganti kafir yang diajukan yaitu muatin Bu. Jadi non-muslimnya bukan goer muslim gitu, tapi non-muslimnya menggunakan padanan bahasa Arab lain yaitu muatin. Nah, jadi muatin itu rakyat sebuah negara. Maka ini juga memacu atau memicu kontroversi, sebab andai kata muatin itu dianggap sebagai pengganti kata kafir yang kita terjemahkan dengan non-muslim gitu, maka bukanlah padanan yang pas untuk mengganti kata kafir. Karena itu, maka pada kajian muprodat bulan ini, alangkah tepatnya sesuai dengan permintaan dari sebagian jamaah untuk kita bahas yaitu muprodat kafir dan juga non-muslim, apakah memang tepat atau tidak untuk menggantikan kafir, dan apakah non-muslim itu menjadi identik bagi istilah lain untuk kafir. Maka agak beda pembahasan dengan bulan-bulan sebelumnya. Maka untuk penelusuran jejak kata kafir di dalam Al-Quran, tidak semuanya saya perlihatkan. Ini hanya penelusuran secara etimologi atau secara bahasa tentang pengertian kafir dan kufur, yaitu kafaro yakfuru kufron
kafirun, kafiruna atau kafirina, kufarun, kafuro. Nah maka secara sederhana kata kafaro yakfuru kufron dalam terjemah sederhana menurut bahasa artinya menutup, menolak, mengingkari. Maka kata kafir itu secara bahasa dengan makna sederhana pelaku penolakan, isim fa'il, Bu. Nah, menurut pakar bahasa antara lain merujuk kepada penjelasan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, maka al-kufru fil lughah bimakna as-satri wa taghtiyah. Kufur secara bahasa bermakna menutupi dan menyembunyikan. Dilihat dari makna asal ini, kenapa petani disebut si kafir gitu, Bu? Jadi petani menurut bahasa disebut kafir. Li'annahu yugotil badro biturob. Petani disebut kafir karena ia menutupi biji tanaman dengan tanah. Wa minhu sumial kufru alladhi huwa didul iman kufran. Demikian juga kufur dinamakan sesuatu yang merupakan kebalikan dari iman, disebut kufur li'anna fi kufrihi taghtiyatan lil haqqi bijahdin aw ghairihi. Maka kufur yang kebalikan dari iman disebut kufur karena kekufuran itu menutupi kebenaran dengan pengingkaran dan lain sebagainya. Waqila sumial kafiru kafiron li'annahu qad ghatta qalbahu bil kufri. Ada yang berpendapat orang kafir dinamai kafir karena ia menutupi hatinya dengan kekufuran. Itu kufur dan kafir menurut bahasa. Jadi bisakah petani yang asalnya disebut kafir jadi non muslim gitu? Gitu, Bu. Itu secara bahasa sudah salah gitu. Karena secara bahasa penyebutan itu sesuai dengan kebiasaan orang Arab menyebut. Maka kebiasaan orang Arab menyebut si kafir kepada petani, maka tidak boleh diganti dengan istilah lain, termasuk disebut non-muslim bagi si petani. Itu salah kaprah, cek orang Arab. Nah sekarang secara syariat, cek bahasa Arab boleh salah gitu. Nah secara syariat wal kufru syar'an, kufur secara istilah syariat didul iman ialah kebalikan atau lawan dari iman. Ibu, bolehkah kata iman diganti non kafir? Ya sebaliknya gitu. Hari tadi mah kafir non muslim gitu. Aina iman diganti non kafir misalkan gitu. Tong kagok, Bu, gemel-gemel sekalian aingah gitu.
Payakunu qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa tarkan. Maka bentuk kufur secara syariat yaitu dengan ucapan, perbuatan, keyakinan dan meninggalkan. Kama anal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun, sebagaimana iman berupa ucapan, perbuatan dan keyakinan. Wa hadza mimma tafaqo alaihi ahlus sunnah wal jamaah, inilah di antara yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah. Khilafan liman hasarul kupro pitakdibi awil juhudi bil qalbi aw bil qalbi wal lisan. Maka berbeda dengan ahlus sunnah atau ahlus sunnah wal jamaah, berbeda dengan pendapat sementara orang yang membatasi pengertian kufur secara istilah hanya pada pendustaan atau pengingkaran dengan hati atau dengan hati dan lisan. Wa nafa an yakuna bil amal aw bitarki, serta ia menafikan dengan perbuatan atau meninggalkan. Ini pengertian kufur menurut istilah syariat, maka pelakunya disebut kafir. Mari kita lihat jenis-jenis kufur yang kemudian juga mengkategorikan pelaku menjadi kafir, tetapi tidak setiap orang kafir itu harus diartikan non-muslim. Sebab ternyata ada ungkapan kafir yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam alias murtad atau tidak masuk Islam. Tetapi ada juga istilah kafir di dalam Quran atau hadis yang dilakukan oleh seseorang tapi dia tetap masih muslim. Itu tergantung jenis kekufuran yang dilakukan. Maka dilihat dari jenis kekufuran, maka kufur itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut kufur akbar, ada yang disebut dengan kufur asgor. Nah, kufur akbar berarti kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sementara kufur asgor adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, dari Islam. Nah, ini yang tidak akan terkemot, Bu, you know, terkemot. Nah, ini tidak akan tercover kategori ini jika kata kafir diartikan non-muslim. Sebab ternyata ada ungkapan kafir yang tetap dia muslim gitu. Ini yang tidak akan tercover mata tongsok pipiluen ngarekayasa ungkapan syariat. Sidik geus dipernahkeun, hayoh direkayasa, dioprek. Saprak dioprek jadi kacau, nukil bingung ke kudu kumaha ngawadahanana gitu. Nah, mari kita lihat kekayaan hasanah bahasa syariat, baik yang mansusoh tercantum langsung dalam Quran Sunnah maupun istilah syariat mustanbatoh hasil kesimpulan para ulama dari
pemahaman terhadap Quran Sunnah. Maka yang disebut dengan kufur akbar yaitu kebalikan dari iman yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, mewajibkan pelakunya kekal di neraka dan pelakunya tidak mendapatkan syafaat. Jadi boleh jadi dia asalnya memang tidak masuk, atau yang asalnya Islam kemudian murtad gitu. Nah bedanya, kalau bu yang sebelum masuk itu tergantung nanti ada yang disebut dengan kafir harbi, ada kafir ahdi. Kafir ahdi teh dia tidak mau masuk Islam tapi lindek ke Islam, tidak memerangi, tidak menghalangi Islam. Maka yang demikian itu berlaku yang disebut dengan lakum dinukum waliyadin. Tapi bagi kafir yang memerangi Islam, kafir yang dia menghalangi dakwah Islam, maka tidak lakum dinukum waliyadin, tapi diancam asuk Islam atau jangan mengganggu, jika mengganggu diperangi gitu Pak. Itu namanya kafir harbi. Jadi ada kafir harbi, ada kafir dimni. Kafir dimni orang kafir yang berada dalam kawasan Islam atau berada dalam naungan negara Islam, dia lindek, maka disebutnya kafir dalam penjaminan. Sementara kafir harbi adalah orang kafir yang diperangi, itu yang di luar. Sekarang bagi orang Islam, orang kafir masuk Islam murtad gitu bu. Nah maka yang ini diperangi gitu Pak. Nah, jadi andai kata motif penggantian kata kafir jadi non muslim disebabkan adanya kesan penghinaan gitu bu, boro-boro penghinaan bu, letik ting di paehan kuduna begitu. Jadi kata kafir harus diganti karena terkesan penghinaan. Maka di Islam itu bukan penghinaan, malah kudu dipaehan. Tergantung orang kafirna gitu bu. Nah apakah dia dimni atau harbi? Nah gitu. Nah nanti kita pertanyakan kan, apakah dengan diganti non kafir dihilangkan kewajiban memeranginya gitu? Andai kata hanya penggantian kata tetapi tidak menghilangkan kewajiban dan hak dia berdasarkan syariat Islam, maka diganti kafir dari non kafir itu hanya penghalusan bahasa, tidak merubah substansi. Tapi kalau dengan penggantian kafir ke non kafir bu, sampai menghilangkan berbagai kewajiban dan hak, berarti bukan hanya penggantian nomenklatur atau diksi tetapi merubah syariat, sehingga boleh jadi mumpung direka bu, orang yang merekomendasikan penggantian kata kafir ke non muslim menghilangkan ketentuan syariat terhadap orang itu, lu ngerekomendasikan bisa kafir bu. Itu caranya. Jadi kafir diganti ke non muslim dilihat dari pengertian kufur akbar, selama tidak merubah substansi, berarti penggantian hanyalah penghalusan panggilan.
Tetapi jika merubah substansi, okay, Bu, sampai menghilangkan hak dan kewajiban, maka yang menyuruh mengganti bisa kafir. Begitu. Nah, makanya ini penting saya tegaskan kembali, syukur-syukur penggantian ini bukan merubah substansi, juga bukan menghalus panggilan, tapi karena deal-dealan gitu. Ya, Bu, deal-dealan. Jadi begitulah, Bu, resiko Al-Quran ketika dihadapkan pada ulama yang mudah goyah dengan tawaran. Nah, lebih baik nu eta gitu, Pak. Jadi nu eta mah enggak maklum butuh dunia kene. Tapi kalau tadi sampai merubah substansi, maka akan berat bagi mereka yang merubahnya. Karena ketentuan kafir bisa jadi berbalik kepada yang merubah. Seandainya sampai merubah substansi. Nah, ini yang disebut dengan kufur akbar. Kenapa ada kufur akbar? Kufur akbar terjadi dengan keyakinan, ucapan, perbuatan, keraguan, dan kebimbangan. Meninggalkan, berpaling, dan al-kibr atau sombong. Nah, kufur akbar memiliki macam yang banyak. Tapi macam yang manapun, siapa yang bertemu Allah dengan salah satu dari kekufuran akbar, maka tidak akan diampuni dosanya, dan syafaat pada hari kiamat tidak akan bermanfaat baginya. Siapa contohnya, Bu? Contohnya paman Nabi sendiri, yaitu Abu Thalib. Gitu, Bu. Jadi Abu Thalib, bagaimana tidak baiknya Abu Thalib secara nasab ke Allah, bela secara nasab kepada keponakan, bagaimana tidak bagerna Ali bin Abu Thalib secara kemanusiaan, sampai berani pasang badan, jangankan membunuh, rengit wae temenang nempel ka Nabi Muhammad, Bu, gitu. Diawakan ku Ali bin Abu Thalib. Tapi apalah artinya semua itu tidak bermanfaat membebaskan dirinya dari neraka. Padahal dia adalah paman yang paling membela perjuangan Nabi, tetapi membelanya bukan atas dasar keimanan, membelanya atas dasar peralawan secara nasab. Ya, Bu? Ibu kan masih ingat detik-detik kematiannya sebagaimana yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, bahwa pada saat sakaratul maut ada dua pihak yang mencoba saling mempengaruhi Abu Thalib. Satu Nabi berada di sampingnya, satu lagi saudara-saudaranya yang lain, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Oke, maka kata Nabi, ya ami, hei pamanku, kul kalimatan,
Ucapkanlah satu kalimat yang dengan kalimat itu aku menjadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau mukmin. Itu Bu, yaitu kul la ilaha illallah. Maka Abu Jahal ngaharewos. Ya, Lur, gitu. Lur, ari dirinya rek ninggalkeun agama nenek moyang, gitu. Malik deui kan gitu Bu prosesna teh. Nah, sampai akhirnya maka Abu Thalib wafat atas milah nenek moyang. Nah Bu, maka Nabi bersedih di detik-detik terakhir tidak bisa menyelamatkan pamannya. Maka Nabi memohon kepada Allah agar diampuni dosanya. Maka turunlah dua ayat Bu. Oke. Ada surat apa Bu? Al-Qasas 56 dan anu 178 dan pokoknya mah gitu. Nah, jadi Al-Qasas nanti yang kedua yaitu innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menyelamatkan atau memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nabi terus berdoa Bu, jadi dua ayat turun ini berkelanjutan ngadoa nanti gitu Bu, nangis terus Nabi teh. Nah, sampai akhirnya Ibu, dari usaha Nabi maka diberikanlah keringanan tanpa merubah status kekupuran, yaitu diberi keringanan satu-satunya penghuni neraka orang kafir yang berubah status, bukan status kekafirannya tapi keringanan siksaan. Yang paling ringan siksaannya itu yaitu disimpan bara api pada kedua kakinya sampai ngagolotrok otakna gitu. Tak itu yang dimaksud syafaat Nabi untuk pamannya, tidak merubah status kekafiran, hanya meringankan siksaan. Jadi upami bapak ibu hoyong Bu uninga mengetahui ahli neraka dengan siksaan teringan, nu paling enteng nate dipasihan selop merek bata gitu. Nah, golotrok otakna, tak itu siksaan teringan karena syafaat Nabi untuk Abu Thalib. Yang lain tidak mendapatkan keringanan itu karena kufur akbar. Sekarang patarosanana, apakah berani kita menyatakan hei kafir gitu, sanajan diganti jadi non muslim anda tetap tidak akan mendapatkan hadiah kelombata gitu, karena anda tidak termasuk yang mendapat syafaat cikwani tekitu gitu Bu. Kalau sekarang ternyata tidak berani sampai ke arah sana, maka itu yang saya sebut yang merubahnya itu bisa termasuk orang kafir. Halo, Ibu Araya, ya, kade Bu mata tongsok pepiluan, muslim dan non muslim gitu. Nepikan nikmat karaosna teh Bu, naon asa damai. Kuduna taroseulah ka orang kafir, Ibu kan gaduh tetangga orang kafir. Kasih tetangga teh Bu misalkan Cina. Ci,
Ari didinya nyeri hati teh ku saya disebut kafir gitu. Cek si enci teh, naon cenah kafir teh ce gitu. Ari sebut kafir teh didinya lain muslim gitu. Nah, ari orang kafirna teh nyeri hati. Aya sebagian muslim nu nyeri hati orang kafir disebut kafir, nepi ka kudu ngusulkeun non muslim gitu. Ya Bu ya. Jadi sekali lagi sampai titik ini kafir ada dua, tergantung penyebabnya. Ada penyebab kufur akbar, maka dia disebut orang kafir yang sama sekali dia tidak akan diampuni, tidak akan ada syafaat, atau diberi syafaat pun tidak akan berdampak. Jika perubahan kata non muslim dari kafir tidak merubah hukuman ukubat bagi dia, artinya yang menggantikan tetap mengakui ini, maka penyebutan penggantian hanyalah penghalusan bahasa. Berarti itu bagian dari siasat komunikasi dakwah. Bahasa pergaulan hanya sebatas itu. Tapi seandainya sampai kepada perubahan, maka jelas-jelas yang merekomendasikan boleh jadi akan masuk pada kategori kufur. Siap Bu? Mata tongsok pipiluan wae, segala dioprek ibu mah. Nah, dilihat dari sisi bentuk kufur akbar, maka terbagi kepada lima. Nah, disinilah kita keberatan menolak istilah kafir diganti dengan non-muslim. Sebab dengan non-muslim itu akan mengaburkan ragam macam kekafiran. Moal kawadahan Bu Yenata, lamun diganti ku non-muslim. Ada yang disebut kufur takzib. Dua, kufur istikbar. Tiga, kufur syak. Empat, kufur i'rad. Lima, kufur nifaq. Saya ulangi, kufur akbar ada yang disebut takzib, istikbar, syak, i'rad, nifaq. Maka mengganti kata kafir dengan non-muslim tidak akan bisa mewadahi kategori kekufuran ini. Itu Bu. Mari kita lihat satu demi satu ungkapan kafir secara syariat dilihat dari keragaman penyebab. Contoh ya Bu, karena sudah jam 10 ya. Pertama, kufur takzib. Disebut kufur takzib yaitu keyakinan mendustakan para rasul. Maka barang siapa yang mendustakan mereka dalam apa yang dibawa oleh mereka, baik secara zahir maupun batin, maka ia telah kafir. Itu namanya kufur takzib. Jadi mendustakan para rasul. Mana dalilnya Bu? Dalil kufur takzib antara lain yaitu firman Allah
dalam surat Al-Ankabut. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah kadiban aw kadzdzaba bil haqq lamma ja'ahu alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi non-muslim gitu? Tata cereg bang itu. Jadi apa arti kafir di sini gitu Bu? Nah, kafir di sini disebutnya kafir takzib. Jadi tidak semua kata kafir di dalam Quran satu kategori. Maka ungkapan kafir di Quran menunjukkan kategori yang berbeda. Numua kawadahan kunon muslim. Disangkana kafir teh satu jenis gitu. Padahal ragam jenis. Nah, lil kafirin dalam ayat ieu mah disebut nate kafir takdzibu. Sebab dia mendustakan rasul. Jadi non muslim takdzib gitu. Tebalik Bu gitu teman. Genah kan tadi mah kufur takdzib gitu kan. Kafir takdzib ieu mah non muslim takdzib gitu. Ya walau alam. Nah, para ulama anu seutik ngariung di Banjar eta teh memang ngararti teuing teh kana ieu. Nu puguh mah orang NU na geus narolak gitu. Nu puguh mah narolak. Ya Bu. Oke, eta mah nanti karena saya dapat Bu hasil rekomendasina sakieu lah Bu gitu. Termasuk masalah buang sampah sembarangan kayak bab lingkungan. Dibahas oge ceung dibuang sampah sembarangan. Oke. Jadi tidak boleh Bu mengucapkan kafir harus non muslim. Nu berat dientengkeun. Ari buang sampah sembarangan hukumnya kafir. Oke Bu ya. Nah, kemudian yang kedua yang tidak akan terwadahi pula yaitu kufur istikbar kalau diganti dengan non muslim istikbar gitu. Aya ge non muslim istikbar, istighfar aya ge gitu. Nah, berbeda dengan kufur takdzib. Maka kufur istikbar dan itu terjadi disebabkan mengetahui kebenaran rasul dan dia membawa kebenaran dari sisi Allah akan tetapi tidak tunduk kepada hukum-hukumnya. Ari nu itu mah ngawadulkeun ka rasul. Ari nu ieu mah mengakui rasul itu membawa ajaran dari Allah tapi dirinya tidak mau tunduk terhadap aturan yang dibawa oleh rasul dari Allah dan tidak mematuhi perintah-perintahnya karena sombong menentang. Jadi bukan sekedar menolak Bu, tetapi dia menentang terhadap dakwah rasul. Mana dalilnya untuk kufur istikbar? Dalilnya adalah bapa kesombongan pertama yaitu iblis. Nah Bu, kenapa iblis disebut kafir gitu? Karena istikbar. Iblis termasuk non muslim gitu bang. Ya kan tepas tingali. Jadi disangkana non muslim teh kerjelema hungkul. Orang kafir teh gitu pak. Padahal si iblis ge minal kafirin. Nah kafir di dia mah
kafir istikbar. Mau ibu diterjemah, dan iblis termasuk non muslim. Tangaco katingali bait. Gitu. Pongana dangis dimimitian ocangnya ocang we kadituna. Jadi beki katingali bakal ngaconya kalau dibedah seperti ini. Manya iblis non muslim gitu. Nah, jadi ibu ketika ibu mengartikan wakana minal kafirin, Bu, berbeda dengan Al-Ankabut 68. Dilihat dari kategori. Sama-sama apa Bu namanya kufur akbar. Tapi penyebab kekufuran akbarnya berbeda gitu, Bu. Jadi nu tadi mah minal kafirin Al-Ankabut mah disebutna kufur apa Bu? Takdzib. Jadi sama sekali menolak, tidak mau mengakui. Tapi dalam ayat ini kafir yang dimaksud adalah istikbar. Mengakui Nabi itu benar tapi enggan mengikuti karena kesombongan. Itulah Bu pentingnya kita belajar muprodat. Ari urang mah disangkana si kafir teh sarua kabeh gitu. Da pedah kafir, kunaon sebabna tidak tahu. Tapi segitu juga uyuhan ibu tengah robah jadi non muslim. Pedah tengah reti gitu. Sacana ibu mah lieur ai kafir aya sabaraha hiji di Quran, Bu, ayat 360. Bahkan ibu mah margi hafidna 34 juz gitu kan. Maka bisa jadi 380. Begini taros, Bu, antara kafir ieu jeung ieu sarua teh henteu. Segitu juga uyuhan tengah ganti jadi non muslim. Nah sekarang diperkuat, ternyata kafir tidak dalam satu kategori, dilihat dari kaidah minornya. Kaidah mayor nama Bu, kaidah utamanya sama, yaitu sama-sama kufur akbar. Tapi penyebab kekufurannya tidak merata. Maka diberilah istilah tergantung penyebabnya. Ada takdzib, yang kedua ada istikbar. Tiga, ada kufur yang disebut i'rad. Asak dulu. Teuing ajiz eta. Nuturkeun ajiz Bu slaidna ieu mah. Da ajiz nu nyusunna oge. Kufur ajiz gitu. Cek teu ajiz balikeun jiz. Udah Bu mending iro deuleuh da sakma. Jadi nu itu nu kedah dirobah mah nu tadi Bu. Sana susunan ieu. Tadi susunan nu awal teh eta nu dirobi. Margi ieu mah kedah ngarobah opat itu mah ngarobah hiji. Nu hiji we dirobah Bu susunan. Karena syak lebih ringan dibanding dengan i'rad. Ini hierarki Pak gitu. Hierarkis. Gentos nu tadi we gentos. Ulah ieu nadi. Jadi berpaling lebih berat daripada ragu-ragu gitu. Udah. Jadi i'rad dulu ya Bu. Nu tadi we gentos. Di robi susunan. Jadi yang ketiga disebut kufur i'rad, maksudnya adalah berpaling secara keseluruhan dari agama, yakni berpaling dengan pendengaran, hati, dan pengetahuan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi ieu mah ainu tadi mah mengakui tapi mentakdzib, nu ieu mah sama sekali pisan teu ngaku-ngaku acan. Amana Bu dalilnya? Nah ini dalilnya Bu untuk kafir i'rad, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 3. Walladzina kafaru amma umdziru mu'ridun.
dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Ini kemudian disebut dengan kufur i'rad. Walladzina kafaru amma undziru mu'ridun. Kemudian yang keempat yang disebut dengan kufur syak. Kufur syak yaitu keraguan dan tidak menetapkan kebenaran para rasul, disebut juga kufur dzon. Ajis yana gentos ejaan lama lah ku bisi ustad ima ustadu gitu. Zhaken. Dzon ejaan lama pakai dz, ejaan baru zh bu. Kuzo. Kami si sami jeng al ustad dia mak ya mah. Tatat gitu kan bu. Dzon pakai zh tak itu. Disebut juga kufur dzon, yaitu kebalikan dari ketetapan isbat atau subut. Mana dalil kufur syak? Nah, dalil kufur syak itu antara lain surat firman Allah dalam surat Al-Kahfi panjang dari ayat 35 sampai 38. Ya. Wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsihi qala ma adzunnu anta bida hadhihi abadan wa ma adzunnu sa'ata qaimatan wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaban. Kemudian terus itu bu diceritakan kejadian ini. Qala lahu sahibu wa huwa yuhawiru. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, akafarta billadzi khalaqaka min turab? Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah? Summa min nutfatin, kemudian dari setetes air mani. Summa sawaka, lalu dia menjadikan kamu rojulan, seorang laki-laki yang sempurna. Lakinna huwallah rabbi la usriku bi rabbi ahadan. Tetapi aku percaya dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanmu. Di mana bu kata-kata kufurnya? Akafarta billadzi khalaqaka. Jadi meragukan, ragu-ragu, ari Allah teh yakin bu, ari Allah teh teu salah menciptakan ibu jadi istri gitu. Cek ibu teh rupina mah Allah teh lepat. Da abdi teh kedah nama jadi lalaki. Ya Gusti gitu. Nah, itu meragukan penciptaan Allah. Jadi nanti berkenaan juga dengan sunatullah, ragu-ragu karena sunatullah. Karena sunatullah meragukan bagian dari kekuasaan Allah. Cepuk. Nah, kemudian yang keberapa? Asik euy teratasan euy. Kelima. Yaitu kufur nifaq. Kufur nifaq maksudnya adalah nifaq i'tikadi. Jadi kebu. Jadi orang munafik teh kan ayat 2.
aya nipak i'tikodi, aya nipak amali gitu. Ari nipak i'tikodi mah bu, orang kafir yang pura-pura muslim, jadi batin tidak berubah dari kekufuran, tetapi idharnya muslim. Tak ari nipak amali mah, keyakinan masih muslim, ngantal ajak siga si kafir gitu bu. Talajak teh bu, kalakuan. Jadi keyakinannya muslim, perilakunya kafir, disebutnya nipak amali. Ari ieu mah justru penampakan muslim, keyakinan anger kafir. Nah itu yang disebut dengan kufur nipak. Jadi dia adalah orang kafir. Kalau nipak amali masih muslim, kenapa disebut munafik tidak fasik? Da ari fasik mah dia terang-terangan. Gitu, Bu. Tetapi ini mah disembunyikan. Apa sembunyikan? Hatena anger mukmin. Maka kufur nipak ini yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi dan juga akan berlaku sampai zaman sekarang dan seterusnya. Pasti ada serigala berbulu domba gitu. Nah, jadi kufur nipak teh serigala berbulu domba gitu. Ya, Bu. Siapa yang paling hebat? Abdullah bin Sabah. Itu Bu, Abdullah bin Sabah seorang pendeta kafir pura-pura masuk Islam di Yaman yang menimbulkan kekacauan sampai terpecah umat Islam. Intriknya terasa sampai hari ini dan mungkin nanti sampai hari kiamat. Itu propaganda dan provokasi Abdullah bin Sabah. Itu kufur nipak. Nah, antara lain dalilnya adalah surat Al-Munafiqun ayat 3. Zalika bi annahum amanu. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman. Summa kafaru, kemudian menjadi kafir lagi. Fatubi'a ala qulubihim fahum layab kohun. Lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Nah, di sini kata summa kafaru yaitu kufur nipak. Ya, Bu? Nah, mau bagaimanapun jenis kekafirannya, kufur akbar pada dasarnya terangkum dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Jadi ini dalil utama, yang tadi dalil tafsil perincian. Ini dalil induk kufur akbar. Yang tadi ayat-ayat Quran kafir secara tafsil kategori. Maka kufur akbar, saya ingat persis nyorok iya bu, karena mau sidang Dewan Isbah waktu itu dicembegol dengan akeh. Kita cari wecena adalah dalil anu pokokna gitu, induknya. Lalu kita mendiskusikan ayat ini, surat An-Nisa. Begini bu, innal ladina yakfuruna billah wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallah wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kufur akbar yang paling utama
jangankan menolak Allah dan Rasul, ieu mah mengakui Allah jeung Rasul tapi mau dipisah, itu sudah termasuk kufur akbar. Itu bu, kumaha contohna? Saya hanya akan beriman kepada Allah selama ada keterangan dalam Quran. Maka lamun teu aya di Quran mah saya moal iman ka pangeran gitu. Atau saya hanya akan taat dalam berislam selama keterangannya ada di Quran. Kalau tidak ada di Quran, saya tidak akan taat. Itu pun sudah kekufuran, Pak, gitu. Karena memisahkan antara Allah dan Rasul. Jadi, ibu, ka Allah mah kafir, ka Rasul mah non-muslim. Rek dikitukeun. Terbalik pisan, bu, gitu. Dipusah-pisah, tah. Nah, wa yuriduna an yatakhidu baina dalika sabila. Kumaha bu? Supaya bebas dari hukuman. Sudah ambil jalan tengah. Gitu. Si orang nu ngarobah ieu tah nu ieu mah. Jadi tas aya, Pak. Jadi talajak-talajak demikian, si orang ibu jangan kaget. Ternyata cara-cara ambil tengah-tengah cari selamat tos aya, bu. Kenapa harus memisah antara Allah dan Rasul? Yaitu mereka bermaksud mengambil jalan tengah antara iman atau kafir. Jadi mau dihukumi kaditu kadieu gitu. Cari selamat disebutan ibu, cari aman. Oke, bu. Nah, ulaika humul kafiruna haqqan. Padahal siah, bu, gitu. Merekalah orang kafir sebenarnya. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu adab yang menghinakan. Jadi inilah, bu, dalil utama adanya kafir akbar. Dikarenakan beragam sebab, maka karena sebab-sebab itulah terjadi kategori, dan ayat-ayat yang tadi sedang menjelaskan kategori di antara kufur akbar. Ya, bu? Nah, karena kufur akbar ini, sekali lagi saya mewakili Ibnu Hajar, bu, maka kami menolak rekomendasi Munas. Daripada narima, mending debat. Gitu, bu. Tapi debatna engke beres pilpres. Sebab rugi bagi kami, bagi mereka mah kikituan aya duitan. Bagi kami gratisan. Ya, bu. Nah, jadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada alim ulama yang terkumpul dalam Munas NU di Banjar. Tetapi kemarin bocoran dari orang Banjar, ternyata ulama NU Harismatik Banjar kalakah ka Balogor. Sengaja ngahindar, tidak mau ikut bertanggung jawab dengan Munas itu. Nah, dari sanalah, bu. Maka biasa, bu, dulu seperti peristiwa 212, keluar fatwa haram Jumatan di jalan. Iya, bu, karena demi recehan 2 miliar. Nah, sisi politisnya tidak akan dibahas di Mufradat Quran. Ngkewe, bu, tanggal mainnya di Majelis Sigabah. Saya perlu menyampaikan ini, jangan sampai nanti menjadi fitnah terhadap Islam. Ketika kafir harus diganti agar tercipta kedamaian, atau menciptakan menghindari penghinaan,
bisa berdampak penghinaan terhadap Quran. Maka dari aspek ini, saya kira cukup dengan kajian muprodat ini, maka tidak benar kata kafir diganti dengan muslim, non-muslim. Karena kategori-kategori syariat ini tidak akan terwadahi pada saat digunakan non-muslim. Sisi politisnya, mari kita kaji nanti di Majelis Sigabah. Di malam Senin, Bapak Ibu, malam Selasa, dan malam Selasa besok, insya Allah kita mulai menghadirkan kandidat-kandidat wakil umat untuk lebih mengenal lebih dekat. Kita bagi sesuai kesempatan mereka bisa hadir. Jadi dari mulai nanti caleg dari partai Gerindra, PAN, PKS, PBB, saya akan hadirkan. Silakan Bapak Ibu dialog sepuasnya, termasuk pertanyaan teknis, kedah kumah abdi nyoblos nalika surat suara segede panto, tanyalah kepada mereka, bukan kepada Amin Muhtar. Da Amin Muhtar mah bukan caleg, tapi Amin Muhtar mah nu ngatur caleg gitu, Bang. Ya Bu ya. Jadi insya Allah kemarin sudah menyanggupi dua orang dari Gerindra giliran pertama. Sesuai dengan rekomendasi dari para ulama, maka caleg-caleg dari partai inilah yang kita prioritaskan. Nanti kita akan gali sejauh mana komitmen visi misi mereka, dan kami tunggu kehadiran Bapak Ibu. Ya, siapkan segudang pertanyaan. Ya Bu, tetapi tidak boleh selfie tanpa izin Amin Muhtar. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Kadituna mah labu kupur asgor. Jadi kupur asgor hanya penyebutan, tidak menyebabkan seseorang itu keluar dari kemusliman. Eta mah mangga diaos, hanya sebutan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, sejak saya selesai touring belum istirahat sama sekali, sehingga beberapa tempat kajian dalam kondisi suara yang pas-pasan. Maka mohon doa, hari ini masih ada dua jadwal untuk yang terakhir ke Tasikmalaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.